Ngoprek lagi bersama Mak Butet hari ini ya. Hari ini Mak Butet mau bikin beef steak. Jadi kebetulan nih daging yang ada ini daging babi ya. Jadi kalau misalnya mau pakai daging ayam ini juga bisa. Resepnya sama aja. Jadi supaya dagingnya agak alot nih, mesti dicincang kayak gini. Tapi jangan sampai putus cincangnya. Jangan putus ya, cuman dicincang aja gitu. Oh, kayak gini ya. Kalau nggak dibuat gini nanti dia ini alot itu. Jadi ini kita cincang-cincang tapi nggak putus gitu. Di tenderize. Daging bisteknya udah di tenderize ya. Ini bisa pakai itu telur kocok. Tapi nanti kalau pakai telur kocok pas gorengnya itu minyaknya itu berbusa-berbusa sekali, jadi Mak Butet gak suka. Jadi Mak Butet ganti aja ya, pakai ini, pakai susu. Nah terus susunya di ini ya, dikasih garam. Terus dikasih merica hitam. Pakai merica putih juga boleh, gak apa-apa kok. Nah, habis itu diaduk lah supaya ini ya lumer itu garamnya. Terus ini dagingnya dimasukin ke susu sini, dibasahin semua. Nah, habis itu dikasih tepung terigu cap segitiga gitu aja udah bisa, yang serbaguna. Jadi ini ditepungin gitu nih, siap digoreng ya. Jadi kalau mau pakai telur kocok boleh sih, cuman nanti gorengnya itu minyaknya itu loh busa-busa. Nah ini kalau minyaknya udah panas nih, kita goreng nih ya bisteknya ya. Bisteknya kita goreng sampai matang. Nah seperti biasa ya, Mak Butet nggak suka ini ya, menggoreng-goreng dalam rumah dalam waktu yang lama. Jadi ini kira-kira udah segini-segini aja. Ini Mak Butet keluarkan terus di disambung masaknya di oven.
Tapi kalau teman-teman kalau nggak punya oven mau langsung goreng sampai selesai, sampai matang juga boleh ya. Ini cuma mak buta aja karena ini lagi musimnya dingin, nggak bisa buka pintu. Ini kalau hidupin kipas terus pemirsa nggak bisa dengerin suara mak buta. Nah, jadi kita sekarang mau bikin ini ya, bikin sausnya. Jadi ini dilumerkan kira-kira 1 sendok makan mentega, dicampur dengan sedikit minyak ya. Kalau enggak menteganya itu nanti ini kebakar. Nah terus ini ada bawang bombay, masukkan, digoreng bawang bombaynya. Pakai api yang kecil ya, karena ini mentega itu gampang ini loh, gampang terbakar. Ini bawang bombaynya di ini ya, ditumis sampai layu aja ya. Jadi bukan dimasak sampai kuning, enggak, ditumis sampai layu. Nah, ini ada 1 ruas lengkuas dimasukin. Pakai lengkuas dikit. Nah, kalau udah layu ini, masukkan air. Ini airnya air rebusan wortel ya. Karena kan mau dihidangkan dengan wortel, jadi ini air rebusan wortel ini kan ini loh, manis. Jadi pakai air rebusan wortel ini. Airnya boleh ditambah ya. Nah, habis itu kita pakaiin bubuk pala. Bubuk pala kira-kira gini. Gini ya, dimasukin. Saus tomat, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, kira-kira 1 sendok teh aja gitu. Disitu dikasih kecap Inggris 1 sendok teh. Ini ya, kecap Inggris. Namanya Worcestershire sauce, bukan Worcestershire sauce, Worcestershire sauce atau Worcestershire sauce gitu aja. Habis itu dikasihin merica hitam. Terus dikasih kecap manis, dikasih kecap asin dulu. Baru terakhir dikasih kecap manis. Ini dimasak sampai aromanya keluar ya. Nah, habis itu boleh dites rasa. Ini udah mak butek tes rasa, rasanya kurang ini, kurang kecap manis, tambahin dulu dikit. Nah, ini dikasih Oxo Cube, itu kayak masako rasa sapi ya. Ini karena bikinnya dikit aja sausnya, jadi
Gak usah semua dimasukkan, nanti terlalu kuat. Kasih daun salam juga ya, satu lembar. Nah, jadi ini lengkuas sama daun salamnya dikeluarin, sisa bawang bombaynya ini kita blitz ya. Setelah ini kita hidupkan kembali api dan kita kentalkan dengan tepung maizena atau tepung tapioka. Jadi ini sausnya udah mengental, udah boleh kita matikan api ya. Nah, ini sausnya udah selesai.